Penyebar berita palsu. Sahkan dahulu sesuatu berita sebelum sebarkan kepada orang lain. Orang yang belum meninggal dunia dikatakan sudah meninggal dunia. Bekas penerbit Melodi, wartawan penyiaran Melodi iaitu Nasir Ahmad sebelum ini pernah dikatakan sudah meninggal dunia. Itu adalah satu fitnah. Terkilan dengan tuduhan melampau itu, Nasir Ahmad memberi pesanan kepada orang ramai terutamanya penyebar fitnah itu. Kita terjah untuk mendapatkan suatu penjelasan. Kita terjah ke Osaka, Jepun untuk mendapatkan suatu kepastian. Kesian dekat dia. Dia bukan melakukan suatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab, tapi memakan diri dia sendiri, makan di api neraka. Setiap satu ayat kita adalah doa. Kalau kita kata berjaya, manalah tahu masa tu doa kita dimakbulkan, berjayalah kita. Kalau kita kata gagal, manalah tahu masa tu gagallah. Masuk juga yang sakit ni. Apa yang pernah berlaku kepada saya, bulan Januari lepas, pagi saya dapat call daripada Fetriaya. Dia baca WhatsApp Nas Ahmad dah meninggal. Sedangkan sebenarnya saya baru sakit. Netizen dah tulis sudah meninggal ataupun innalillah sedekah kat Fatihah. Dia harap dengan sudah menjata views dia cepat naik. Tajuk yang garang, followers dia terus meletup. Tapi kena ingat, setiap seorang yang kau dah pesongkan, berdayakan macam tu, kau kena tanggung semua. Kau dapat 100,000 viewers. 100,000 tu punya dosa. Kau nak cari balik aku, kau nak cari balik orang yang membaca. Kau kena cari untuk settlekan balik. Kalau nak buat konten, bijaklah. Bukan buat yang senang untuk bodoh. Kesengsaraan yang abang terpaksa tanggung sekarang, ramai yang prihatin dan terkejut dengan perubahan ketara yang abang alami sekarang ini. Berat badan yang kian susut. Satu situasi yang tidak pernah sesiapa pun boleh gambarkan termasuk diri abang. Apa yang abang boleh kongsikan? Satu ketika dulu, kita insya Nas Ahmad terjah. Buat kerja tu, kerja sini. Kejar kerana kejar cari berita. Ada yang minat, ada yang tak minat. Itulah kita dulu. Sekarang benda tu pelan-pelan tak ada. Itu dah lumrah kehidupan. Dunia akan pusing. Kita kena tempuh dua-dua. Jangan kita leka suka yang atas-atas sampai kat bawah kita jadi gila. Makin lama semua orang pun akan tua. Dalam keadaan sekarang ni sakit lah. Nak bercukur pun tak ada masa. Walau dulu nak keluar TV lah, terpaksa kena make up lah apa semua. Ni dalam keadaannya tak ada masa dah. Saya tampil dengan yang macam gini, inilah saya. Pada mulanya 20 hari bulan tu, saya patutnya pergi ke hospital Serdang untuk pecahkan sekatan kolesterol pada urat-urat saya. Sama ada pecahkan menerusi bubble atau buat tens atau kat dua ni dah sumbat, potong sini sambung. Saya kena buat macam itu. Tapi nak buat macam tu, kena yang lain semua okey. Cumanya masa saya mungkin terlalu lama menunggu daripada bulan 1 sampai bulan 10 barulah nak buat. Side income dia banyak antaranya. Kaki saya jadi makin bengkak. Dulu ni semua bengkak macam kayu. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah kecut macam biasa. Cuma sini belum, ni masih kayu. Selagi ni tak baik, selagi tu saya tak boleh solat biasa. Saya kena solat duduk. Bila dia naik ke paras pinggang pula, barulah kebetulan tarik saya ke Serdang kena. Jadi dia tumpukan rawatan. Bulan 3 dia check. Okey tak? Boleh tak? Kalau boleh, barulah buat NGO. Saya tak tahulah lepas ini kalau turn back time lah, saya dah alhamdulillah dah baik bekerja semula, ambil job kalau boleh macam tu. Alhamdulillah benda tu berlaku. Daripada segi perbelanjaan perubatan, ada tak sebarang kesulitan sekarang ini? Bila kita berhenti tiba-tiba, tak ada dibayar papasan, dapatlah kita buka satu company, buka studio. Sekali nak dijadikan cerita, PKP 3 kali punya PKP, penghabisnya dah terpaksa tutup studio, terpaksa buat kerja dari rumah. Bila dah berlaku macam tu, kita terimalah seadanya. Kita kena berhadapan dengan apa juga, asalkan kita jangan berpeluk tu. Bila saya dah tak ada modal income, saya tak akan anggap itu adalah bodohnya saya, malasnya saya atau ya ni alat popular je dulu. Ha, sekarang ni kan, pada pandai kau buat gini-gini, saya tak fikir macam tu. Yang tahu nama itu kita, niat kita, Allah. Kita pernah bercakap tentang benda ni. This is not the end. Semoga abang diberikan kesembuhan yang baik dan sentiasa dilindungi Allah. Amin. Setiap ucapan kita adalah doa. Bila kita doa, doakanlah yang baik kepada sesiapa pun. Yang kita doakan baik tu bukan pada orang tu je. Kita pun dapat doa tu tadi orang itu. Dunia ni hanya pinjaman, tempat untuk ujian. Setiap hari Allah akan turunkan dugaan. Kita jangan terlalu taksub pada satu kejayaan atau kegagalan. Mana yang berjaya, teruskan insyaAllah dia jadi makin cantik. Yang tak berjaya, kita teruskan insyaAllah ada peluang lain untuk jadikan dia lagi sukses. Anda perlukan saya dan saya perlukan anda. Jangan asingkan kita dalam suatu kemanusiaan. Keharmonian kita amat diperlukan. Terjah untuk suatu kepastian. Terjah untuk suatu keharmonian. Ya. Yeah.